Gimana kita? Iya, cedek-cedek. Kita kelihatan kira-kira. Lo tinggal naik, ntar lo bingung gue. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Gampang banget, kalian masih subscribe YouTube gua, wajib subscribe YouTube gua, terus nontonin semua video YouTube gua dari awal sampai akhir, ditontonin terus di komen. Gua akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gua dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus ya gitu, yang kedua kalian wajib follow Instagram Dennis Teresta, cocok follow it si Coco Cici. Terus ya gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdegisi. Terus ya gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Dennis titik Teresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye, ingat tuh jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kalau melukat itu harus pakai baju. Iya, pakai baju. Baju apa? Baju adat. Baju kebaya. Kebaya Bali. Mana yang putih? Oh, kebaya putih. Oh, itu. Mana? Ya, pamit dikit gue. Enggak tidur kah? Tidur. Kurang 12 jam. Iya. Nah, kau gigit lu, Bay. Beda. Oh, kuning dalamnya warna. Oh, putih dalamnya coklat ya? Coklat. Kalau putih apa aja kasih bisa. Oh, oke. Okay. Warna kulit aja kali ya. Warna kulit. Tuh, warna kulit tuh. Warna kulit. Ngantuk sekali. Rita mau mandi melukat. Kalau kita kebiasaan. Hah? Berapa hari kan kita kebiasa mager-mageran. Iya, kita coba kita lihat setelah melukat apakah ada perbedaannya. Yang nempel masih udah hilang gitu ya. Iya, udah gitu ini kan katanya melukat itu tempat sakral. Jadi kita enggak boleh ngomong kasar. Jin dan Jun? Jin dan Jun, lu ngomong enggak boleh kasar. Kita tuh katanya kalau di tempat melukat itu apa namanya, Kak? Tadi nama melukat tidak boleh ngomong sembarangan. Pura apa? Pura Tirtampul. Jadi ini katanya itu sakral, jadi enggak boleh ngomong kasar gitu. Hati-hati. Lu yang hati-hati. Lu juga mau juga diam-diam. Ya Allah, lu nyaut lagi. Astagfirullah. Lihat. Ngetain orang ini cengcorang diri ente gua tiup gua mental. Juga lucu. Oke ya, bagusan putih. Ini bagusan putih. Putih udah cocok. Putih aja. Langsung pakai. Dalamnya mau putih gak? Dalamnya ganti gak? Dalamnya bagusan. Putih apa? Pernah bagus sih sebenarnya. Bagus. Oh, itu aja. Nah, ini kalau pas enggak? Oh, ini apa? Kris. Krisnya busam sih. Langsung pakai kris yang kecil-kecilnya. Kamu pakai bunga, Kak? Ini aja bunga. Nah, ini bagus banget. Bisa kerja. Jangan pun Ginda nanti ini tempat sakral gini. Ente apaan sih? Udah di sini aja, entar sono diam-diam aja. Aneh mau di luar ah.
Mau di mobil lah nih. Lu mandi juga lah biar aura lu kebuka. Bu, aura ini udah kebuka aura ini. Dari pancer tujuh kita indra udah pakai gawat dah. Kalau kejepit. Hah, kejepit. Bukain dong. Nanti gua minta Bang Rituan. Ngapain? Buka aura. Iya. Ya. Tinggal aura doa dia, ya Allah ya Rabb, bukakan nur cahaya di muka hamba ya Allah. Susah. Gila ngantuk banget ya? Iya, udah. Jauh banget soalnya. Jauh ya? Iya, lumayan lah. Berapa jam? Kau kenapa kau sakit dong? Wallahi pucat lo muka lo. Eh, lo muka lo pucat lo. Oh ini nih harus dibukain auranya. Auranya kegeser, kalau kejepit. Ika lo mati sekali. Ah, cici. Anak apa? Bini abang. Bukain dong aromanya. Hah? Aroma. Aroma, aroma, aura. Aura. Aroma. Sebelum lagi tuh nggak ada, coba cari deh. Eh, Prida ngapain nanti? Nih, muat nggak? Mulai lagi beraksi. Muat nanti. Prida. Aura lu. Nggak muat nggak? Itu coba lu, muat nggak? Yaelah. Bida-bida dari kayangan. Kayangan drogol ya. Nih, kalau bahasa apa? Ini cocok ya Mbak Mayu? Kalau bahasa Arab nih, berapa nih cepe nih? Berapa cepe bahasa Arab? 100. 100, 100. Ini berapa dong? Hah? Mie. Indomie. Mie. Hamsin. Arab apa Cina? Hah? Lain cepeng orang Arab apa Cina, bodo amat. Gak apa, nanya rasis aja ya. Dibilang mungkin full got, tri, biar kuat. Sekali sewang. Pas. Ini apa? Ntar kecabut pakonya Susana ntar. Susini. Ya ini kalau cabut pakonya jadi tukinem. Eh siap beli. Ya salam beli. Ya saya mah kata udah ganti. My God. Oh my God. Sejak kenal Bu ya kemarin jadi my god. Yang ini kalau yang ini oh my god. Eh hey, siap mana? Jadi namamu ganti. Apa? Gede Manuke. Apa? Gede Manuke. Gede Manuke. Gede Manuke. Gede Manuke. Ini Pip. Iya, ntar gampang itu mah. Tapi si Frida mukanya cember-cemberut gila outfitnya ya. Tas LP. HP-nya enggak tahu. Satu HP, satu yang 250 juta. Empat HP, 1M lah. Sirik aja lu? Bukan sirik, muka lu tuh jadi cembedut mulu sekarang. Gua bingung. Semalam kan begitu muka lu. Harus dimandiin kayaknya. Udah ada kode. Udah ada kode, Hong Jabar Hong. Hah? Apa? Apa? Buka aura. Yang bener lu ngomong lu, buka aura. Emang aura gua kejepit? Apa aura? Hah? Buka aura apa buka aurat? Buka aura atau buka? Aurat. Udah nantangin deh sekarang. Udah ini, udah berani punya challenge nantangi. Gemuk. Jelah, denek banget ketimpuk lama-lama lagi patuh lu. Sini kak. Enak lu ada gituan kayak lu. Gimana? Jelah. Pas LP, ya salam. Jam tangan, sendal lah. Minimal sendal gopek lah. Cucu, jadi gini sebalik gak aku? Frida bayar? Weh, Frida bayar. Gue keren, wow, yang pake itu siapa itu yang Karista? Yang pake, kecuali kok Frida. Pikdaus. Oh iya, siap. Iya, udah. Mbak, ada jualan samurai nggak? Sebelahnya taruh samurai nggak? Kok samurai? Lagi kurang ninja. Emang gila. Gila. Namanya jadi siapa? Niluh Dennis Ciriesta. Niluh. Atau Itut Gede apa? Kalau cewek namanya. Komen di bawah guys. Bagus apa namanya buat Kak Dennis? Nama Bali apa yang bagus buat Kak Dennis? Oke.
Udah berapa kali nguap? Nggak tahu, gue nggak ngitungin. Bajunya? Bira, lu kakak pake Bira? Lu aja pakai. Ya, gue pake petak, kan pake lucu. Mana gede? Punya lu, punya gue balapan, punya gue menang, punya gue. Serah banget berdua di belakang. Tau nih mukanya coba dicampur dulu. Gantengan cewek ya? Eh. Oh, aduh. Enak. Apa sih? Jangan gerem. Lu gak gerem? Sama kayak mantan. Muka lu tuh senyum. Ada jadwal pijet di mana sekarang? Pijet? Oh iya. Maklum, orang kacamata putih itu suka ini, suka kata A. Apa itu kata A? Kata A, udah kata A ini. Apa itu kata A? Kata A, udah. Oh my god, apa itu? Beda. Udah kayak kurang opak lo, kayak gitu muka lo. Muka lo tuh cuma pakai lipstick, coba. Coba muka lo pakai lipstick, coba. Apa sih lo? Pakai lipstick. Orang lah. Diam. Orang lo. Sini gua pakai lipstick, lu mau pakai lipstick? Enggak, ente pakai kan biasa ini kan segar mukanya kan segar. Sekarang kok udah kayak opak, kan? Ente cemedut aja mukanya. Cemedut aja. Kenapa ente ini pengen nikah? Gua cari ntar tukang delman kalau mau. Aduh, bubul-bubulan apa namanya? Hah? Bro. Jelek. Firda, udah megang kamera Fuji lagi. Wah, oh, Masya Allah. Oh, ente gawat emang. Oh, tas LP, kamera Fuji. Jam tangan apa tuh mereknya? Apaan tuh? Dicetmil. Dicetmil. Woi, kulit, ini pentingnya aku nih. Ting kulit, beli. Walau beli 5.000, ting kulit. Jam tangan apa nih? Jam tangan apa nih? Oh, dapat dari hadiah Ciki Komo. Cikomo dapetnya. Emang ada Cikomo? Ada yang banyak-banyak itu tuh Cikomo. Cita-tuh. Bukan Cita-tuh, Cikomo. Ah, gak pernah sekolah sih lo. Cikomo ada. Masih Komo. Zaman dia adalah. Zaman gua ada. Zaman old. Zaman old, old. Lu ngomong aja gak betul lu, ngomong lu. Gimana beda? Iya, cedek. Kletik-kletik akhirnya gila. Lu tinggal naik ntar lu. Bingung gua. Kekelapakan ntar. Si Pirda ngomong gak pernah ngerokok. Bila bibir hitam, ngerokok mulu dia. Ngeliat bibir hitam, dia pura-pura dong bang. Depan kamera, gak pernah rokok aku mah. Gak pernah mabok aku mah. Dia bibir hitam, kebuktian. Tahu ngerokok ini siapa? Anjing. Lu kalau ngomong di stipar, unjang anjing lu kucing kali-kali, kucing. Oh my god, aduh. Astaga naga. Ya elah, melamai ke gua. Serem bener lu kalau merong gua. Ya aduh. Bener, asisten paling ter... sisa lagi ya, manajer paling terbaik terpanjang masa. Lu ngapain sih? Coba lu. Lu jangan lepas kacamata gua, orang udah pada tahu semua. Oh, di gitu. Seluruh dunia ini. Coba buka kacamata lu. Coba. Gua udah ngomong bening ya. Wow, kayak tukang menyan lu. Tukang menyan pakai kacamata emang? Ya, tukang menyan pakai kacamata. Soalnya dia kalau ngeliat menyan tuh kan kecil-kecil. Kalau ngemacanya nggak kelihatan. Ini contoh kayak dia nih. Tapi ini mau pijit. Diam ente, diam. Gue ikutin cara lo. Sibuk. Sibuk apaan lo? Kalau tanya, sibuk apaan lo? Iya, woy. Ya. Si Prida, Bu. Astagfirullah. Sekarang udah sombong, biar aja deh. Mentang-mentang udah gendong tas LP, lu jadi kebaran sebelah lu ntar. Dan lu, kenal sama gue ya? Jangan jijik ya, gue gini aja. Hello, my name is Jindan. Assalamualaikum. Nama ini siapa ya? Abis ini nama Aing, Jindan. Kan nama ini siapa ya? Nama Aing kan Jindan. My name sama is iya. Jindan, kehe. Oh iya, Jindan. Dan, my name is Jindan. Okay, can you speak English?
Yes, gile. Gara-gara semalam. No. No. Jawabannya no, katanya. No. No, this up. What are you going now? Hah? Ya ente nanya kayak gitu, ente baru kedua atam gue. Baru kedua ataman gue. Itu pun gue ngeliat orang. Udah. Jawab aja. Oke. Okay. Pokoknya mah, ini artiin tolong ya. Tolong artiin bahasa Inggris, monyet ngegulung-gulung kelapa. Coba, kalau gue bisa. Apa? I like monkey the roaring the coconut. Gue bisa. Ada lagi bahasa Inggris. Kencan-kencan mulut tuh, kencan-kencan lo karena ambil fitnah aja lo kadang-kadang. Kencan-kencan. Orang dia udah punya pacar juga lo. Emang lo? Di Prancis kan, di Indo. Udah ente atas Allahu Akbar. Katanya ente ini adalah orang yang paling setia. Ini ente ngajarinnya aneh. Kayak ente di mana-mana ada. Lo mulut lo lama-lama masya Allah. Oh my masya god. Allah. Ya patut sudah di DP ya. DP apa nih? Kata lu di DP tadi? Iya, DP bukan sama dia kali. Padahal gue mau DP buat foto doang. Buat dipajang di produk makanan. Enak tuh ngomong. Lu aja lah. Pantas. Produk makanan apa? Pak, ini si Prida. Hah? Prida, lu. Siang. Prida, lu. Pokoknya lu sebelum kawin. Dengar lu. Prida, lu tuh pokoknya sebelum kawin lu harus press. Cara ngepresinya gimana? Lu masuk oh nikah. Lu harus masuk kulkasnya budenya yang gede tau nih, yang belakang garasi. Nah, terus tutupin tuh pakai apa namanya tuh? Yang kayak pasi-pasi namanya. Coconut. Oh, bukan tutup yang buruk, tutup gitu. Jadi ketika abang melihatmu itu, masya Allah. Jadi tambah lagi harganya. Jadi potongan harganya ya potongan harga lagi. Potongannya ya 40%. Pakai sarung. Bang yang kebawel. Ya salam ente. Coba. Kita yakin kita sarungin di dalam. Lu mau sarung. Pakai ini dan tidak. Oh, sekarang gimana? Yang ada kuningnya di atas yang di luar ya. Oh, di sini. Ada kuningnya di atas. Ini. Bisa. Ya. Mau disunat? Sunat. Oh, Indan pakai si Pida. Ya Allah. Tam kerodoran lagi dia. Kalau mandi ganti lagi ada tempatnya. Kita mau ke pura. Oke mas. Oh iya. Gak muat. Muat ya? Hampir gak muat. Gak muat tuh. Kurang panjang ya beli? Kainnya kurang panjang. Oh kainnya. Iya bukan badan kita kan beli. Iya. Masih beli? Oh iya. Hilang. Gak ada. Biji hilang. Kita sudah menggunakan sarung. 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 Kuncinya ada. Ada anjing lucu lagi. Mana juga. Emang lu anjing. Enggak. Siapa? Enggak mirip sih. Lucu aja. Mantan tuh.
Kayaknya jerawatnya langsung hilang, guys. Ah, langsung lupa masa lalu. Gila. Yang licin. Angkat kaki deh. Udah menggigil kayaknya nih. Itu bulu kuduk pada berdiri. Gigil, Bu. Rapper megangin tas. Sorry rapper. Aduh. Sorry kalau rapper. Lo payung apa bikin tongkat? Bu, anduk enggak, Kak? Beres ini ya. Enggak apa-apa kalau enggak di seka malah bagus katanya. Oh iya. Tuh. Jadi apa? Ganti iya. Langsung ganti aja. Eh, enggak kedinginan Ibu tapi. Kan langsung pakai ganti baju enggak dingin. Di seka. Pakai ini. Tapi sudah. Wah, bening banget. Serius. Wow. Wow. Bagus banget. Bagus banget. Bening. Bening banget. Ini sumber mata air ya, Bu? Jadi itulah sumber mata airnya yang mengalir ke tempat mandi tadi. Oh. Jadi sumber mata airnya ini namanya air cetik. Oke. Jadi dulu di sini sempat keluar air beracun namanya kita cetik. Semuanya keluar meninggal di wilayah. Iyalah. Tadi udah aku nyuruh megang perut, udah megang rapper, sudah megang payung sama tas channel. Channel KW lagi. Enak aja, enak aja. Ini jangan. Iya, udah skut. Sudah selesai. Saking bercahaya ya kacamata gue langsung. Waduh, bisa gitu ya. Saking silaunya ya. Jadi gimana lu lihat melukat hari ini? Bagus ya? Bagus, iya. Kok gak melukat sih? Enggak, gue udah melekat. Melekat gimana? Melekat di hati. Jadi siapa? Rida. Bro, potin gue dong. Hujan, hujan, hujan. Hujan? Hujan dari mana? Ada hujan. Lalu. Itu kayak bodyguard bentuknya gitu. Rapper kayak head, bukan bodyguard. Kayak head, kayak apa? Mafi Fulus, Mafi Fulus, Mampus.